tadi kan ngomongin makanan. Sekarang kita mau ngomongin soal kesehatan. Wow. Kesehatan itu kan mahal harganya. Jadi aktivitas yang padat itu nggak boleh membuat Anda lupa untuk menjaga kesehatan. Nah, ternyata ada beberapa cara sederhana untuk menjaga kekebalan tubuh Anda dari serangan penyakit. Belakangan ini cuaca sedang kurang bersahabat. Panas terik dan hujan yang tidak menentu menjadi salah satu faktor penyebab datangnya penyakit. Tapi tenang saja good people, meskipun cuaca tidak terlalu baik, ada beberapa cara unik yang ampuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga Anda tidak akan mudah sakit. Kira-kira apa saja? Let's find out! Mungkin banyak yang tidak pernah terpikir bahwa meditasi berguna untuk meningkatkan ketahanan tubuh. Tapi rupanya pikiran kita bisa mengurangi resiko terjangkit flu hingga 50%. Menurut penelitian University of Wisconsin Medicine, orang yang melakukan meditasi atau teknik menenangkan pikiran akan terkena penyakit lebih jarang selama musim flu dan pilek. Hal ini disebabkan karena meditasi dapat membantu menenangkan stres yang mampu melemahkan sistem kekebalan tubuh. Cara kedua yaitu dengan mengkonsumsi banyak bawang putih. Kandungan yang terdapat dalam bawang putih yang dikenal dengan istilah alisin memiliki manfaat untuk melawan virus. Makanlah 2 siung bawang putih setiap hari agar Anda tidak mudah sakit. And for your information, selain bisa melawan penyakit seperti infeksi pernafasan, batuk, dan sesak nafas, bawang putih juga berkhasiat untuk melawan penyakit-penyakit serius seperti kanker. Terakhir, selalu cuci tangan setelah menyentuh benda-benda yang terdapat kuman atau bakteri di atasnya. Tapi, pastikan pula keringkan tangan Anda, good people, karena rupanya bakteri masih menempel pada tangan yang basah. Satu lagi, jangan lupa untuk sering-sering mengganti handuk basah dengan handuk yang kering. Well, itu tadi 3 cara unik untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari beberapa jenis penyakit. Karena mudah, tentunya Anda bisa langsung mempraktekannya, bukan? Selamat mencoba! Nah, itu dia tadi ya. Banyak banget manfaatnya, Tem. Si bawang putih tadi itu ya. Iya, bawang putih memang saya dari kecil diajarkan untuk memakan bawang putih sama ibu saya. Oke, benar. Jadi kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya pada saat ada VT-nya bahwa Vira bilang kalau lagi flu gitu kan, kita konsumsi bawang putih dikit deh. Betul. Gitu kan. Itu pasti melegakan. Melegakan. Iya, yang mampet-mampet. Oh, mampet. Oke, selanjutnya.